pesawat di depannya dengan menahan 5 kali lipat gaya gravitasi. Pertunjukan berbagai macam pesawat di Bali International Air Show berhasil memukau pengunjung yang hadir. Acara tersebut diselenggarakan dari 18 hingga 21 September 2024 di Bandara Ngurah Rai, Bali. Excellent! Dalam acara itu, atraksi pesawat siluman F-35 milik Australia menjadi perhatian tersendiri bagi pengunjung yang hadir. Pengunjung yang hadir tampak antusias melihat manuver udara pesawat dengan julukan siluman itu. During this maneuver, KP slows down to about 200 knots. He has the landing gear extended. This is what we call our dedication pass. Thank you so much for having me. Tak kalah, pengunjung yang hadir juga memberikan perhatian lebih kepada pesawat Jupiter TNI Angkatan Udara yang ikut atraksi. Sebanyak 4 pesawat Jupiter TNI AU bermanuver dengan indah di atas langit Pulau Dewata. AP will tighten up the turn at the very end. Pengunjung juga tak mau kelewatan momen berfoto dengan latar belakang pesawat canggih yang mengikuti event itu. Selain berfoto dengan latar belakang pesawat, pengunjung juga dibolehkan untuk mengabadikan momen bersama pilot. Pameran ini merupakan pameran Dirgantara Internasional yang pertama sejak 28 tahun lalu. Jadi berkesempatan untuk melihat secara langsung gimana sih kegiatan airshow ini, dan tadi ada pesawat F-35 yang sedang atraksi. Bagus banget karena muter-muter, atraksinya keren, kayak di film Top Gun. Jadi menarik sih mau ngelihat atraksi-atraksi lainnya nanti. Makasih. Sungguh luar biasa banget ya, bagus banget. Karena kita juga terakhir kan udah lama banget ya, 28 tahun yang lalu. Dan sekarang baru ada lagi, mes banget ya. Keren sih, karena luar biasa ya, baru pertama kali juga. Terus atraksinya benar-benar bikin kagum. Aku sih selalu suka Jupiter sih, apalagi tadi bentuk hati gitu kan. Aku sih semua ya, semua itu keren banget. Cuman memang yang tadi, yang terakhir itu, yang 0 km itu, kecepatan 0 km kayak wow gitu, keren banget. Oke. Singapore Airshow, F1 World Airshow.